Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ayo Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui tentang new Scoopy tahun 2023 atau Scoopy terbaru tahun 2023 yang kali ini adalah yang tipe fashion brown. Jadi kemarin tuh fashion tuh ada dua, yaitu fashion blue dan fashion black ya. Fashion black itu yang ada kombinasi warna orange. Nah, itu udah nggak ada fashion blacknya, itu diganti dengan fashion brown atau fashion warna coklat. Tapi nggak sepenuhnya warna coklat ya, karena ada beberapa warna krim di beberapa bagian. Dan ternyata selain stripping dan bodinya itu ada, kalau bodinya tetap sih, selain stripping ya dan stiker serta warnanya, ada beberapa perubahan yang menurut Mas Bejo itu nggak nyangka-nyangka gitu ya, nggak disangka-sangka. Kita akan ulas perubahan apa saja itu serta update harganya, karena untuk harganya itu naik sekitar 200.000 dari yang tipe 2022 atau tipe yang lama. Nah, untuk pada yang fashion brown itu kepalanya seolah-olah itu lebih besar ya. Jadi nggak tahu ini beneran lebih besar apa seolah lebih besar. Ntar lagi Mas Bejo akan sandingkan dengan yang versi yang lama atau tahun 2022. Jadi warnanya itu krim di apa? Ya coklat-coklat apa ya? Coklat-coklat kopi susu agak muda ya, warna glossy, dan ininya ada warna brownnya, warnanya warna dove. Kalau di kepalanya itu seperti itu, spionnya untuk yang warna brown itu kombinasi brown dan warna hitam. Yang berubah yaitu pada hand gripnya ya, atau ininya apa, pegangan setirnya, pokoknya ini berubah. Nah, jadi nggak nyangka-nyangka juga gitu ya. Kita lihat yang belakangan, jadi lebih ini, dan kalau dipegang itu lebih kecil. Nah, itu yang berubah dari depannya. Terus kalau untuk dadanya tak pikir itu tidak ada yang berubah, itu hampir sama semua ya, cuma warnanya saja, ini warnanya brown. Lampunya LED yang depan, listingnya masih menggunakan bohlam, serta ada strippingnya atau stikernya ada tulisannya S. Ini Scoopy ya, Scoopy atau S dari fashion atau apa, pokoknya ada tulisannya S. Di bawahnya ada warna orange ya, jadi tidak menghilangkan sisi orange dari yang tipe sebelumnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Terus yang sebelah kanan ya sama, cuman nggak ada tulisan S nya dan yang bawah itu velgnya warna hitam. Jadi velg warna hitam ring 12 seperti ini. Kalau untuk pada bagian depan dan di samping-sampingnya. Kalau kita lihat dari samping, kita jeleret dari depan ke belakang, untuk yang Scoopy ini memang sangat-sangat unik dan berbeda ya. Jadi apa namanya? Tutup boxnya ini seolah-olah itu lebih besar, nggak tahu ya, lebih besar sungguhan atau apa. Dan yang sekarang untuk yang tipe tahun 2023 ini, kalau dulu kan ditutup itu agak sulit ya, kalau sekarang lihat gampang, jadi gampang ditutup untuk yang versi 2023 ini. Nah, terus habis itu isinya itu kayak lebih luas, nggak tahu mungkin ada yang tahu informasinya atau apa, nanti kita perbandingan dengan yang lama ya. Kalau untuk di sampingnya, lah terus habis itu yang berubah juga pada speedometer. Jadi kayak modelnya ada listnya, lebih loncong, dan saat dilihat itu agak berbeda sih, saat kita melihatnya maksudnya. Nah, itu ininya warna krim semua ya, atau coklat semua, coklat apa krim ya, yes, pokoknya itu glossy. Pita-pitanya sama, tak pikir ya. Yang kiri itu lampu jauh, lampu dekat, listing kanan kiri, klakson. Yang kanan ISS pastinya, karena ini Scoopy meskipun tipe standar. Ini termasuk salah satu tipe standar karena tidak menggunakan remote ya. Dan ada double starter karena masih menggunakan kick starternya. Terus cantolannya warna hitam ya, sama. Di sini dan ada bonus karpetnya. Jadi kalau di jember itu ada bonus karpet sama bonus apa istilahnya itu, gembok. Nanti gemboknya kita akan lihat di joknya. Lalu pada bagian kontaknya, di sini kontaknya juga bentuknya ya, atau nuansanya itu berbeda ya. Jadi kontak ini bukan kontaknya siapa namanya, alarmnya ya. Nah, alarmnya berbeda. Ini kontaknya.
Terus habis itu ya seperti ini kalau kita lihat dari samping-sampingnya. Nah, untuk pada bagian bodinya tulisan Scoopy-nya pakai emblem, dan untuk yang tipe fashion itu warnanya itu kombinasi warna orange dan krim ya. Jadi di bagian bawah-bawahnya, di dalam-dalamnya itu decknya warna krim, glossy, terus di bawahnya juga warna itu. Lah yang di belakang juga sama. Jadi jeleret dari garisnya ke belakang, dan di belakangnya ada semacam action-action jaring-jaring laba-laba yang sangat modern dan fashionable, karena ini memang tipe fashion gitu. Lah untuk pada bagian bawahnya yang belakang itu tidak menggunakan cakram pasti ya, dan cover dari knalpotnya itu warnanya warna hitam. Dan kalau kita lihat dari belakangnya juga dove ya, brown dove semua, jadi coklat warna dove, serta joknya warnanya warna hitam. Jadi penampilannya secara umum seperti itu. Kita akan coba buka joknya. Di dalam joknya tidak ada hal yang berubah. Dapatnya itu dapat spion ya, tapi sudah dipasang tadi. Terus habis itu ada tempatnya plat jaket, dan ada namanya gembok. Gemboknya itu merek Honda ori ya, asli dari Honda. Ini untuk cakram yang melindungi keamanan, double keamanan lah ibaratnya kalau untuk gemboknya. Kalau untuk yang lainnya seperti isi tangki BBM 4,2 liter, terus habis itu yang lain sebagainya, itu tak pikir sama dan masih mirip ya. Nah untuk tipe fashion, karena ini tipe yang masih menggunakan Kickstarter ya, jadi Kickstarternya masih ada dan termasuk tipe yang standar. Nah untuk harganya, kalau untuk yang tipe fashion brown ini, itu kenaikannya untuk yang terbaru tahun 2023 itu hanya 200.000. Itu minimal di OTR tempat Mas Bejo berada, yaitu di Jember, atau lebih tepatnya di MPM di Diponegoro Jember. Jadi kalau untuk yang lama, untuk tipe fashion, fashion itu kan salah satu tipe standar karena masih menggunakan Kickstarter ya, itu harganya sekitar 22.600-an atau 700-an, lupa Mas Yo. Itu naik sekitar 200.000 menjadi 22.800-an lah, sekitar itu. Kalau pengen lebih jelasnya, kalian bisa hubungi nomornya Mas Hardi yang ada di deskripsi video di bawah, di MPM di Diponegoro Jember. Itu tak notice ya, itu OTR-nya Jember. Dan untuk tempatnya itu biasanya kalian di setiap kota itu berbeda-beda. Jadi warna brown ini itu untuk tahun 2023 itu ada dua. Jadi yang pertama warna fashion brown yang seperti ini, menggantikan warna hitam yang ada orange-nya. Dan yang kedua itu adalah tipe stylish brown yang sudah ada di versi yang sebelumnya. Bagaimana pendapat kalian tentang motor ini? Sangat keren, sangat luar biasa atau seperti apa? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut Mas Bejo secara pribadi, ini memberi nuansa baru ya, memberi nuansa baru pada pilihan warna dari Scoopy tahun 2023. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bejo Channel. Matur nuwun. Terima kasih.